pipes. Bantalan. Bantalan. Anti panas. Anti panas. Handphone. Ini Samsung. Mereknya Samsung A51. Suka ada masalah tentang ini handphone yang dipakai? Suka. Hari ini kita mau nge-review Bang Jo, maksudnya mau nge-review tentang apa, V-Patch bantalan panas kita. Jadi ceritanya Bang Jo punya cerita tentang patch ini. Jadi gimana Bang? Ini handphone-nya kan? Iya. Ya, handphone apa itu? Samsung A51. Nah, terus ada mengalami masalah panas bagaimana? Selama saya pakai V-Pack ini, saya mengalami panas karena dipakai Meet, nonton YouTube, ambil video banyak. Ya, jadi sehari-hari handphone ini dipakai Meet untuk sekolah. Iya. Apa namanya, homeschooling ya? Iya. Terus udah gitu suka pakai nonton YouTube, terus suka dipakai ngedit, ya. Apa? Video. Ngedit video. Terus foto apa enggak? Terus dipakai untuk Instagram. Iya. Nah, selama dipakai ini ada ngalami masalah gimana? Oh, merasa gimana? Panas. Panas. Iya. Panasnya di bagian belakang. Iya, belakang. Iya. Nah, terus kemarin Bang Jo nemuin V-Patch. Iya. Ya. Nah, coba dipakai ininya. V-Patch-nya. Ini V-Patch-nya, isinya. Ya. Isinya? Iya. Jadi V-Patch ini ditempelin di silikon di sini. Hanya diletakkan. Iya. Ini adalah koyok anti panas handphone. Yang mengalami masalah panas handphone. Begitu ini ditempelin di sini kan? Iya. Ya, dimasukin silikonnya. Nah, jadi begini. Kalau misalnya ini pengen bagus supaya ininya nggak begini, supaya apa? Senada warnanya di dalam V-Patch ini ada stiker. Nah, ini. Jadi bisa dikasih stiker di bagian belakang di sini. Tempelin speaker, nanti dipotong bagian kameranya ya. Iya. Nah, mau cerita gimana Bang Jo tentang V-Patch ini? Biasanya kan dipakai suka ngalami panas, udah gitu dipakainya di cas dari jam? Oh, jam malam pas saya mau tidur. Pas mau tidur di cas? Iya. Terus? Cabut? Cabut pas sudah 100%. 100% cabut? Iya. Nah, besok paginya bangun jam 5 pagi? Iya. Nah, udah gitu berarti handphone udah nyala ya? Iya. Dipakai untuk chat di WA? Iya. Terus udah gitu pagi-pagi dipakai meeting untuk sekolah? Iya. Iya. Nah, terus biasanya panas kan? Iya. Biarkan itu yang berisik, biarkan nanti dibungkam. Jadi kalau dipakai pagi dari jam 5 pagi terus sampai pagi itu sekolah jam berapa? Jam 8. Mitsum jam berapa? Ya. Sampai jam? Sampai jam 12, jam 1. 12. Nah, jam 12. Ya. Nah, terus kasa ini handphone di belakang panas. Iya, di belakang kan? Iya. Bukan di depan ya? Ini bukan. Di belakang. Iya. Nah, udah gitu baterai sisa tinggal jam 1 apa jam 12 sisa berapa persen? 50-an. 50%. Ya. Sisanya? Iya. Sisa ya? Ya? Itu sebelum pakai. Sudah pakai Meet. Sudah pakai Meet. Ya. Oke. Nah, terus ketemu sama ini, menemukan V-Patch ya? Iya. Nah, terus V-Patch ini membantu enggak di dalam masalah kendala panas? Membantu, membantu. Iya, jadi nggak panas. Iya. Setelah pakai ini V-Patch, rasanya gimana? Rasanya lebih awet. Baterai lebih awet. Iya. Lalu handphone panas? Tidak. Handphone teratasi panasnya? Iya. Terus udah gitu ada nggak pengaruh sinyal lebih baik? Iya, ada. Ada sinyal lebih baik. Iya. Jadi setahu saya, kalau misalnya handphone di bagian ini panas belakang,
baterai berarti panas. Nah, si baterai panas, dia panasnya menjalar ke bagian prosesor depan. Kalau prosesor kena panas, berarti kinerja daripada handphone terganggu. Akhirnya, sinyal dia naik turun. Dengan memakai ini, yang pengalaman saya, sinyal jadi stabil. Stabil, nggak turun naik. Akhirnya, kenapa handphone panas itu? Karena sebenarnya sinyal lagi searching, akhirnya panas ke baterai. Nah, ini membantu masalah panas ya. Di handphone ya. Ya. Begitu? Ya. Jadi, patch ini bagus? Bagus. Bagus. Banyak pada dipakai? Banyak. Mereka harus pada pakai ya, ya. Untuk mengatasi masalah panas di handphone. Ya. Ya, ini handphone A51 ya. Ya. Kemarin Bang Jo ngalami juga di handphone S20 Ultra. Ya. Ya. Nanti kita juga akan cerita tentang pengalaman memakai ini di handphone S20 Ultra. Iya. Oke. Salam penutup. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe. Iya. Bye-bye. Bye.